Hai geng, kembali lagi di channel Ningsih Posma. Di video kali ini aku ajak kalian jalan-jalan ke toko barang-barang bekas yang ada di sini. Nah, ini toko yang pertama namanya Nohris. Kita lihat aja di dalam ada apa aja. So, ikutin terus, jangan kemana-mana. Nah, jadi di sini yang dijual itu lebih ke perabotan rumah tangga sampai dengan pernak-perniknya. Aksesoris juga ada sih, tapi nggak terlalu banyak. Lebih banyak yang untuk perabotan rumah tangga atau keperluan rumah tangga ya. Nih, seperti begini. Banyak pernak-pernik untuk rumah tangga kayak begini nih, suka banget liatnya. Tuh, banyak banget barang-barangnya, lucu-lucu. Geng, di sini seperti gini lucunya, cuman 1,50 euro. 1 euro itu kan 16 ribuan sekitar segitulah. Nah, lucu kan? Cuman 1,5 euro. Sih. Terus kayak gini. Ini berapa ya? Nih, seperti begini 2,5 euro. Lucu kan? Sih. Tapi kayaknya ini barang-barang second sih, sama recycle. Jadi barang-barang kayak plastik didaur ulang, kaca-kaca gitu. Terus ada juga barang-barang bekasnya. Lucu ya. Nih, coba kita lihat mangkok ini berapa. Nah, ini 5 euro. Dan ini tempat-tempat telur rebus. Lucu-lucu ya. Kalau ndak berat aja bawa pulang. Barang pecah belah gini yang ada sampai balik papan hancur. Bawa pulang ginian, tapi barang pecah belah terus tuh berat. Nih. Takutnya sampai balik papan hancur. Lucu kan? Nah, ini toko yang kedua. Namanya sama, Nohris juga. Cuman yang tadi ada di Menam, kalau ini ada di Santana Farohi. Piring seperti begini cuman 1 euro. Terus ini cuman 50 sen. Tuh. Udah murah. Jadi memang di sini barang-barangnya harganya sekitar segituan, 1 euroan. Lucu-lucu ya. Ini juga tokonya sama seperti tadi, barang-barang second. Tapi di sini lebih banyak macamnya. Lebih luas, geng.
kayaknya ini lumayan bagus ya. Jadi kalau kita bikin toko untuk semua barang-barang bekas terus disusunin seperti begini pasti bagus. Barang-barangnya kayak gini-gini nih. Ini semua barang-barang bekas. Barangnya juga rata-rata harganya 1 euroan, ada yang cuma 0,50 euro doang atau sekitar 50 sen ya. Nih, itu 1 euroan. Oke geng, segini aja videoku kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton, ngikutin jalan-jalan aku hari ini. So, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.